Aduh, Pak, standnya tuh ya, dadakan banget itu. Untung ngakunya nggak cepet. Coba kalau cepet gitu, bisa nabrak itu. Hey bro, welcome back to my channel, Shinto Moto Vlog. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Shinto Moto Vlog. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oh ya bro, hari ini aku lagi riding sore nih. Riding sore, sekalian nyobain ini nih, Fast Ride si Movie nih. R15 aku pistolnya udah berbulan-bulan nih, dia rusak ya bro. Tadi pagi aku ini servisin sih, dan sore ini aku cobain si Movie buat keliling kota Cirebon nih. Bosan kan sama si Maxi, si Matic Bohai? Dia lagi suruh istirahat dulu deh. Sekarang aku lagi bersama si Movie nih. Movie udah kembali, dia udah seger lagi bro. Ya waktu kemarin-kemarin sih emang ya sih, apa namanya tuh, si Movie nih, motor aku ini dia rusak ya. Terus aku bawa tadi pagi tuh ke servis ya, ke dealer Yamahanya, dan ternyata itu bro, katanya akinya kor, jadi ya terpaksa ganti aki, terus kalian juga ganti oli sih. Ya udah bro, kita lanjut lagi aja ya. Oke, kita mau jalan dulu. Ya suasananya ya ini ya, suasana kota Cirebon pas sore hari ini ramai banget nih, tapi lancar ya. Buat cuaca sekarang keras sih dari pagi hari. Gimana di kota kamu bro? Cuacanya apakah itu panas, terik, atau mendung? Ya moga-moga aja ya cuacanya selalu bersahabat. Oke. Motor udah diservis, rasanya lebih enak ya bro, lebih apa namanya itu, lebih enteng gitu kan, tarikan dari segala macamnya itu kan, jadi nggak ngerasa berat. Dulu sempat mogok ini motor ini waktu dulu, waktu pas aku kerja ya, terpaksa waktu itu aku dorong deh sepanjang jalan. Untungnya ada itu, ada orang yang berbaik hati buat ngasih bantuan gitu kan. Ramai banget ya sore ini. Udah nggak sepi-sepi lagi bro, di Cirebon udah mulai ramai lagi, udah lancar ya, udah ramai gitu kan. Ya kita keliling-keliling aja lah, sembari aku nyobain ini hasil dari servis motor ini. Garansi katanya 10 hari ya, 10 hari buat apa namanya, barangkali ada keluhan lagi bisa balik lagi gitu. Ya aku sengaja buat ini ya, kalau ridingnya di area kota ini buat apa namanya itu, buat test ride ininya motor aku, jadi nggak terlalu jauh-jauh dulu. Soalnya mungkin ini juga sih bro, apa namanya, kondisi udah sore juga sih. Terus aku tadi ada perlu, sekarang mau apa namanya, mau pulang kerja gitu, mau pulang ke rumah. Ya buat kalian aku ucapin selamat ini ya bro, selamat apa namanya, beraktivitas buat hari ini.
semoga kalian selalu sehat. Wih, ada ninja, bro. Knalpotnya itu loh, yang aku suka kalau ninja itu. Suaranya ngebas itu. Suaranya ngebas. Kalau knalpot racing emang kayak gitu-gitu sih ya. Nggak seperti yang knalpot standar ya, suaranya tuh biasa aja gitu. Ya, kita masih menunggu lampu merah, bro. Lampu merah merah ditungguin, kalau udah hijau ditinggal ya, bro. Nah, kita udah hijau, kita mulai jalan lagi, bro. Jarang-jarang sih aku ini ya, apa riding sore dengan kondisi yang ramai seperti ini. Biasanya aku siang auto kepanasan. Sekarang ngelihat Cirebon sore hari gitu kan, menuju malam. Ini belum malam sih, baru sekitar jam berapa ini ya, mau maghrib ini ya. Ya orang juga udah mulai ini sih ya, mulai apa namanya itu, mulai pada pulang kantor gitu kan. Jadi ya maklum aja kondisinya ramai seperti ini gitu. Tapi maaf bro, barangkali video di sini di kamera aku agak gelap mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Soalnya ya maklum bro, kamera biasa gitu. Bukan GoPro. Eh, kita tarikannya agak kencang, bro. Enak sih tarikannya kalau udah diberesin semua tuh. Jadi apa namanya? Dari segi gasnya, terus handlingnya juga lancar gitu kan. Buat nyalip-nyalipnya enak gitu, nggak apa namanya, nggak berat. Ya mungkin aku bikin vlog atau bikin konten selang-seling ya, biasa pakai Maxi, biasa pakai ini. Soalnya kasihan juga sih ini dia nggak dipakai gitu. Barangkali movie-nya pengen jalan-jalan, iri sama si Maxi. Biasa aku pakai yang Maxi terus. Cuman kalau udah biasa pakai Matic terus pakai motor sport kayak gini tuh, tangannya kerasa lumayan pegel ya bro, nggak nyantai gitu kan, ya lumayan pegel gitu rasanya, pegel. Dan kita ketemu dengan lampu merah dan sekarang sudah hijau. Aduh pak, standnya tuh ya dadakan banget itu. Untung ngakunya nggak cepet. Coba kalau cepet itu bisa nabrak itu.